Di sebuah kampung terdapat sebuah keluarga yang amat miskin, tetapi mereka hidup dengan aman dan bahagia. Walaupun diberikan oleh Tuhan anak yang cacat dan suami yang kudus dan juga tempat kakinya. Pada satu pagi yang ceria, mereka sekeluarga sedang menikmati makan pagi. Ketika itu, Mak Demah sedang menyediakan makan pagi. Manakala Pak Rizal pula sedang bermain dengan permainannya. Pak Mihal pula sedang duduk bermenung sambil menghisap rumput daunnya. Sejurus mereka keluar daripada rumah, Cik Beda dan Penghulu Semat berkunjung ke rumah Mak Demah. Yeah.
kamu. Iya dong, tak pikir lagi. Rasa suku keliru dan tertekan perasaannya. Kata-kata penghulu semat dan Cik Beda terngiang-ngiang di telinganya. Pada waktu petang, Farizal sedang bermain dengan permainannya. Kemudian, Mona datang untuk bermain dengannya. Masak-masak, bosan lah tu, hari-hari.
kamu ni. Kau tak malu kalau kau tahu. Kenapa malu pun nak? Baik, kawan aku. Kawan aku? Kisah je lah. Eh, ada aku kisah ke? Apa ada aku kampung ke? Apa ke? Kasi aku lah. Budak jahat. Mana ada budak jahat nak? Kau kata aku. Aku ni kacau. Aku nak orang kaya. Aku nak orang kaya. Aku boleh belanja kau makan. Nak mana? Jom. Tak nak tanya lah. Kau nak berpaksa ke? Kau mau kata ada. Hei, apa yang kau dapat kawan aku dah jajak ini? Jom, takkan. Kau ni, walaupun dia hodoh, kalau kau kata dia hodoh, lagi baik kan dari kau. Satu, dari Jawa aku dah buat busu, jijik aku. Ah, sudah. Kau ingat, kau kawan yang dia, kau kaya. Sudah. Takkan. Eh, aku bagi tahu bapak aku lah. Bapak aku pun bodoh. Kau kena ayat kena. Bapak aku pun bodoh. Yang mana? Kau kawan yang nanti kau nampak juga semua. Menjelang tiba waktu malam, Pak Neon pulang ke rumah selepas menunaikan solat isyak di surau. Come on in.
mengeluh sambil meratapi nasibnya. Bapak kayu.